Ini kesempatan terbaik kita untuk menghancurkan juragan Sasmita lewat Putri, Dok. Seperti juragan itu menghancurkan Amu, Dok. Ini kesempatan terbaik kita untuk menghancurkan juragan Sasmita lewat Putri, Dok. Seperti juragan itu menghancurkan Amu, Dok. Abah dan Ambu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita itu hanya babu, Dok. Mereka hanya anggap kita keset, Dok. Kita itu hanya keset. Gak bisa berbuat apa-apa, Rindo. Bapak gak mau diemin persoalan ini lama-lama. Tadinya memang rencananya besok. Kamu akan menikah malam ini. Pak. Pak, sekali lagi, Pak. Apa yang terjadi sama aku gak harus menghancurkan kebahagiaan orang lain. Aku gak mau nikah sama Rido. Nikah sama Rido? Iya, Ma. Papa mau nikahin aku sama Rindo untuk nutupin kehamilan aku. Aku gak mau. Pa, kamu mau nikahkan Putri sama Rindo anaknya Sukanta? Gak bisa, Pa. Gak bisa. Kita sama mereka tuh beda kasta. Rindo tuh kan cuma pesuruh di rumah kita. Gimana caranya mau masukin dia ke keluarga kita, terus menyetarakan dia dengan kita gitu di sini? Apalagi jadiin mantu? Justru itu aku pilih Rido. Karena dengan Rido menikah dengan Putri, maka saya bisa mengatur semuanya. Enggak bisa. Aku tetap enggak setuju. Ini jalan yang terbaik. Dan enggak ada yang bisa menolak. Pak. Pak, aku bisa kok besarin anak ini nanti sendiri. Enggak bisa. Kamu akan merusak nama baik keluarga kita, Put. Dengan menikahkan Putri dengan Rido, itu juga udah merusak nama baik keluarga kita, Pak. Enggak. Hanya kita yang tahu persoalan ini. Seluruh keluarga besar, enggak ada yang tahu bahkan kenal dengan Rido. Dan kamu ingat kan, sebentar lagi akan ada acara keluarga besar kita. Putri enggak akan hadir dalam keadaan hamil tanpa suami. Jadi nanti setelah dia menikah dengan Rido, Rido dan Putri akan di Jakarta. Kamu pakai ini nanti malam. Pak, ini punya Mutia. Mutia nggak tahu. Dan dia nggak perlu tahu. Dia akan tetap pakai ini setelah kamu dan Rido menikah. Aku harus bicara sama Rido. Gak usah. Kamu gak usah bicara sama Rido. Sayang, dengerin papa. Kamu tinggal ikutin perintah papa. Dan papa akan atur semua. Ya. Semua akan baik-baik aja.
kamu kenapa? Elisa, karena hari pernikahan sudah semakin dekat. Mungkin kali ya, Pak. Tapi sebenarnya Neng juga kepikiran soal Non Putri. Tapi Neng kan nggak boleh ke rumahnya Juragan dulu. Nah, di telepon saja pakai HP. Nggak bisa, nggak aktif. Apa Neng minta tolong temenin sama Arido ya buat ke rumahnya Juragan? Ya udah, Neng ambil payung dulu ya. Neng berangkat ya. Assalamualaikum. Hati-hati. Halo, assalamualaikum Pak Asep. Oh, bantuin orang untuk nikahin malam ini. Mendadak sekali. Ada apa sih, Pak? Jadi kamu akan menikah dengan Rido. Wah. Apa-apaan ini, Pak? Reng. Pak, aku baru ke kota seharian. Pulang ada cerita lucu kayak gini. Ini gak lucu. Kamu tahu? Adik kamu hamil. Rido yang hamilin. Aku gebukin dia, Pak. Bukan. Bukan Rido. Putri sendiri nggak tahu siapa yang melakukan. Dan dia nggak mungkin hamil tanpa suami. Pernikahan ini harus terjadi. Rido harus menikahi Putri. Terus kalau bukan Rido yang hamilin, kenapa Rido yang harus nikahin, Pak? Pak, mereka nggak level sama kita, Pak. Ini keluarga pembantu, loh. Pernikahan ini hanya sampai Putri melahirkan. Kanta, Rido mana? Kan harusnya Rido di sini. Sedang jalan menuju ke sini, Juragan. Terus, penghulu gimana? Dia bisa tutup mulut, kan? Namanya Pak Asep. Penghulu dari desa sebelah. Saya kenal sama beliau dan beliau sudah paham seperti apa yang Juragan mau. Senang Bang Kanta ya, sama Biros. Mau jadi besan papah nih sekarang. Aku tuh gak ngerti sama jalan pikiran papa deh. Ayo, pokoknya kamu harus ingat apa yang dibilang sama teteh tadi. Ayo. Teh, itu gak bisa. Teh, saya bukan orang jahat, Teh. Saya gak mau lanjutin perasaannya, mungkin saya bukan orang jahat. Rido, mereka tuh lebih jahat daripada kita. Mereka jahat sama kita. Bahkan ke orang-orang. Ayo. Aduh. Rido, ini kesempatan kita untuk menghancurkan Juragan Sasmita lewat Putri, Do. Ayo. Ayo. Ayo, Do. Kamu bagus banget, Nan. Ya udah, ayo cobain. Semoga muat, semoga kamu suka. Iya, Nan.